Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Baldwin Hunting. Dan kali ini kita lanjut berburu. Sudah 7 hari atau seminggu lebih lah kita tidak konten. Dan kali ini kita lanjut. Nah, ini saya sudah di depan rumah. Nih, ada istri juga nih. Bentar itu yang mangan bro. Nah, ini anak juga nih. Bro. Sip bro gitu. Sip. Oke, kita lanjut. Dan spot kita tidak jauh, ada di belakang sana. Kita lewat padang sekitar 2 hektar, lalu ada sawit sekitar 2-3 pokok lah. Oke, kita lanjut. Terima kasih hari ini. Bye. Bye. Oke teman-teman, nah, ini posisi saya sudah di tengah-tengah ladang nih. Nah, ini ladang padi semua nih, dan diselipin sawit juga nih, sawit. Ini ladang ini kurang lebih sekitar 2 hektar. Nah, agak sedikit pamer sih ini ladang punya bapak. Jadi sudah ditanami sawit, siap-siap untuk spot tupai. Dan hari ini teman-teman, cuaca agak mendung. Semoga tidak turun hujan lah. Oke, lanjut. Semoga jos hari ini. Oke teman-teman. Nah ini, sekarang saya sudah di lokasi spot. Nah, ini spot kita nih. Pop. Dan hari ini, sangat berbeda teman-teman. Sekitar 4 hari yang lalu, nah ini, saya buat nih. Untuk pakan tupainya. Dan untuk bekas sana makan, lumayan bagus teman-teman. Nah, nih, top nih. Dan buahnya pun hampir mau habis. Nah, ini sekitar 4 hari buahnya nih. Dan untuk persiapan produk bidiknya pun sudah kita siapkan nih. Nah, nih, daun sawit nih. Tadi agak jauh ngambil daun sawitnya ke arah sana. Oke. Untuk selanjutnya kita mau bangun produk bidiknya. Nah, kita buat di sini produk bidiknya. Lebih pas lah. Dia tembaknya sekitar 8 meter. Semoga jos hari ini. Spot kita mantap. Oke teman-teman, nah nih produk bidik kita sudah jadi, dan lubang yang bisa kita buat untuk hari ini teman-teman, kita masih pakai Canon Super. Semoga jos. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja teman-teman, kita tunggu. Semoga cuaca bersahabat dan tupainya jos-jos. Oke lanjut. Top spot kita hari ini. Oke teman-teman, nah, ini suasana di dalam perut bidik. Gak nyamuk. Dan agak mendung juga nih cuaca hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal tunggu tupai datang. Mudah-mudahan banyak tupai datang hari ini dan jos semua. Oke, untuk senapannya tadi sudah kita setel akurasinya. Ini kita siapkan. Dan ini kita pasang kamera untuk memantingnya biar jos.
Oke teman-teman, kamera sudah kita pasang, lubang bilik sudah kita buat, lumayan nyaman. Tinggal untuk berdatang. Oke lanjut. Oke teman-teman, nah ini sudah jam 5 lewat. Tadi 3 kali tembakan, lumayan dapat semua tadi. Ini orang kena perut nih. Nah, ini kena leher. Dan yang ini teman-teman, kena kepala. Oke, tadi bidikannya kepala semua. Nah, kena perut, kena leher. Dan yang satu yang ke kepala. Tadi agak kurang teman-teman tupainya. Nampaknya gara-gara ada pabrik yang hidup di sana, pabrik batu. Jadi agak berisik lah. Tadi pun di sekitaran sini banyak orang lewat. Kacau hari ini. Tapi lumayan lah, ada bawa pulang. Oke teman-teman, sekarang saya siap mau pulang. Sampai kita nih, dan produk biliknya pun lumayan oke, dan buahnya pun teman-teman mau habis. Nanti sekitar 1 minggu kita tunggu lagi, nanti kita tambahkan lagi buahnya dari jus. Oke, ini saya mau pulang nih. Oke teman-teman, sekian perjalanan kita hari ini. Meskipun dapat 3 ekor, tapi lumayan lah, ada yang bawa pulang. Dan kita pun lumayan lama tidak buat konten, sekitar 1 minggu lebih. Kemarin ada acara keluarga, jadi baru sekarang kita mulai. Oke teman-teman, ikutin terus keseruan kami. Salam satu waras.